awalnya itu dulu karena kita punya wawasan perlu ada galian C untuk menggali lapangan kerja anak-anak pengangguran. Sehingga kami berupaya membuat jalan dengan cara membeli tanah kepada pemilik-pemilik secara plus sepanjang 606 meter, lebar 4,5 meter. Itu. Setelah itu, pada itu tahun 2010 kurang lebih, itu kita merencanakan itu. Sehingga waktu itu langsung buka, galian C ini pertama dengan cara begoan, cuman kurang lebih 1,5 bulan. Habis sirku, habis kita pindah ke manual. Gitu. Pindah manual karena manual sudah surut juga. Sekarang ganti dengan mesin, kurang lebih sudah berjalan ya 2 tahun jalan lah pakai mesin. Mesin sedot gitu loh. Rata-rata karena mesinnya 2, satu mesin itu mendapatkan 3 jam lah. 3 jam atau maksimal sekali itu 4 jam. Jadi kalau dua-duanya jalan itu ya 8 jam. 8 truk satu hari gitu. Satu truk pasir dijual kepada supir. Tahunya untuk biaya semua operasi semua ada. Untuk lahan, membayar lahan, tol jalan, terus operasional tenaga kerja mesin dan lain-lain itu kita jual 375.000 per jam. Awalnya itu kita minta izin galian C. Tapi ternyata di sini kan belum masuk tata ruang. Lah, kita terinspirasi anak kita itu senang gestrek. Lah, anak kita mengajukan untuk area gestrek aja ya gitu. Lah, terus kita ngurus izin untuk area gestrek. Untuk area gestrek cukup kabupaten. Tapi kita kan mengeluarkan material karena ini ketinggiannya 24 meter. Jadi kita perlu pengeprasan. Lah, pengeprasan itu kan mengeluarkan material. Lah, pengeluaran material itu harus pakai izin. Sehingga kita mengurus izin ke Semarang. Pertama kita kan tanya terhadap SDM. Nah, SDM terus menindaklanjuti ke sini survei. Lah, setelah survei ternyata dinyatakan itu memenuhi syarat, dari SDM dilempar ke PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Atap. Nah, dari situ proses paling sekitar sebulan lebih lah. Sebulan apa dua bulan lah, nggak ada lah. Sebulan lebih keluarlah izin itu. Izin operasi produksi khusus, pengangkutan, dan penjualan. Jadi bukan galian C murni, itu bukan. Kalau milik saya luas, cuma yang saya izinkan itu bertahap. Yang izin pertama ini cuma 1 hektar kurang, 9.700 meter. Kalau rencana itu 6 hektar untuk tingkatan area gestrek internasional. Waktu itu kan kalau kita meminta izin 6 hektar itu prosesnya lama. Harus tanda tangan Pak Bupati. Pada saat itu kebetulan Pak Bupati sudah mau lengser. Jadi menurut saran Pak KPMPT, dalam hal ini Pak Mukodam, persyaratan aja Pak, nanti cepat saya yang tanda tangan. Oh, izinnya kalau saya terus aja sudah sampai ke provinsi, ke SDM Sumber Daya Mineral Semarang. Namun demikian sampai detik ini belum bisa turun, artinya kita masih menunggu dari sana turun di sini saya sambil jalan. Kalau Baten, KMPT, perizinan, nanti menunggu surat rekomendasi dari Semarang turun. Kalau dari Semarang turun, baru di sini diproses perizinan secara resmi. Begitu. Izin pemuda sini, warga sini ada. Tanda tangan warga sini. Warga sini semua kondusif. Tanda tangan semua. Sementara itu ada kas desa.
Cuma di sini kebetulan kan kita melalui jalan tidak melalui jalan desa. Kita melalui jalan Pemda atau kabupaten dan jalan yang sana itu provinsi. Kebetulan kemarin yang pada bolong-bolong itu sudah saya tambahi, sudah saya beton. Jadi sekarang sudah rapet-rapet lagi. Tinggal dari masjid ke sini belum karena masih hujan. Rencana saya nanti kalau sudah terang mau saya beton lagi. Ke kantor DPKKAD. Ada pajak anggaran daerah, itu ada. Saya bayar pajak juga tiap bulan. Wah, itu enggak perlu saya ngomong nanti. Itu kan rahasia sana. Ya, menurut orang kampung banyak lah. Tapi menurut pemerintah kan sedikit. Gitu. Kalau saya mah banyak gitu. Ya kita enggak ada izin, ini kan jalan umum. Karena izin kita adalah izin pengangkutan dan penjualan, otomatis lewat jalan. Kebetulan di sini kan jalan kabupaten. Jadi kita ya tidak harus pakai izin. Kedangan kita pengusaha, 5 pengusaha yang melalui jalan PU Bansar Kodim Lamongan itu memperbaiki secara tambal sulam gitu. Dengan cara yang parah di aspal gitu. Dalam hal itu sering dirapatkan di balai desa dan apa, terutama masalah khusus jalan itu. Jadi kalau ada kerusakan jalan, kita perbaiki secara bersama 5 pengusaha yang lewat jalan itu gitu. Ya tahapan kita ya enggak wajar-wajar saja, karena emang itu rusaknya karena dilewati oleh para pengusaha gitu. Karena itu jalan PU, memang kami selaku pengusaha kalau supaya memperbaiki kok ngaspal seluruhan secara pemerintah, ya jelas jalannya angkat tangan. Tapi kalau tambah sulam memang sudah kami lakukan. Termasuk kemarin ini baru saja habis 10 drum aspal. Drum sebelumnya kurang lebih habis sekitar 39 juta memperbaiki jalan. Itu digotong oleh 5 pengusaha. Besar kecilnya melihat dari besar kecilnya si pengusaha. Yang penghasilannya lebih besar ya kenanya lebih besar. Begitu. Ini akan sanggup memperbaiki jalan yang terus ini, akan tapi baru 60% tadi sampaikan itu sudah berhenti dan mereka itu minta kebijaksanaan untuk jalan dulu. Nah, kesempatan momen ini maksudnya dari pengusaha ini, makanya saya tidak berani memutuskan, tetap saya diskusikan dengan RT RW dan lembaga gitu. Alasannya, warga protes, yaitu jalan rusak. Terus, khususnya ada, yaitu tidak hanya galian saya saja, itu di situ ada pabrik pengolahan batu. Nah, itu dekat sekali dengan sekolah SD. Nah, itu kan sangat mengganggu sekali proses belajar-mengajar para murid, gitu loh. Terus juga masalah intensitas kendaraan yang lalu lalang, itu sangat membahayakan bagi para pengguna jalan. Dan juga mengenai dampak lingkungan, ini yang terutama ya dampak lingkungan yang masyarakat sangat resah sekali. Ini kalau musim kemarau, ini sih musim penghujan, ya musim penghujan, musim kemarau sama saja gitu loh. Tapi lebih dampaknya lebih ini lagi musim kemarau, karena jelas itu bisa mempengaruhi penyakit ISPA karena debunya sangat banyak sekali. Dari dulu sampai sekarang insya Allah sini yang masih memang murni, tidak pernah menggunakan alat berat.
Dan begitu pun saya tetap memiliki prinsip yang sama, saya kira seperti itu. Bagaimana ketika proses manual itu lebih, saya kira lebih memberikan kemaslahatan kepada masyarakat banyak. Masyarakat sekitar sini, sebagaimana yang terlihat itu kan bisa bekerja lah. Jelas ekosistem lebih terjaga. Terbukti dari sini sudah puluhan tahun. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa diambil kan, masih bisa diambil untuk materialnya. Kalau kita menggunakan alat berat, itu kan paling 1-2 tahun sudah habis. Itu seperti itu. Dan itu yang menjadikan motivasi saya untuk tetap mempertahankan manual. Hasil dari ini pun ada kita, ketika ada satu truk itu, kita membayar portal. Dari sopir itu membayar portal untuk jalan yang ke timur, yang ke selatan sini. Kemudian saya juga membayar untuk apa yang sifatnya itu untuk perbaikan jalan dengan nominal sekian. Dan nanti biasanya ketika di akhir Ramadan itu juga dari hasil ritase yang saya dapat itu nanti sekian persen itu dibagikan ke masyarakat sekitar sini yang dilalui oleh akses truk itu. Kalau kita memang sudah punya prinsip, itu ya tidak bisa dilawan. Dan itu prinsip saya seperti itu. Yang penting kemaslahatan kita, brayan lah. Brayan urip, brayan urup.